disiarkan langsung Pro 2 FM seluruh Indonesia dan RRI Net. Pro 2 FM presents Music Live Chat spesial Kota Banjarmasin. Pahlawan adalah kamu yang berjiwa kesatria. Menampilkan Roni Parulian, Anggis Devaki, Sharla Mars, Dimansyah, Aksi Isa, Alicia Helena. Music Live Chat spesial Kota Banjarmasin.
Thank you.
sippy sippy in her bottle. I'm a bullet, she wanna party. Body like a tequila bottle. One shot, two shot, three shot, four. 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 One shot, kita berikutnya. Cepetan. Iya, Des. Dari tadi udah ada yang ngikutin. Iya, gue lari. Agen Aris dan Agen Desi, misi kamu kali ini adalah mencari pahlawan muda yang berjiwa kesatria. Cari sampai dapat untuk kita kasih penghargaan. Ingat, ini adalah misi rahasia. Pesan ini akan lenyap dalam waktu 5 detik. Ikan gabus, minyak kutus-kutus. Agar silaturahmi tidak terputus, bolehlah pinjam 100. Coba saya mau nanya dulu, apa kabar Buan Pian? Udah bener belum? Udah bener kan? Mau tahu gak dia ngafalinnya tuh 7 hari 7 malam buat ngomong kayak gitu doang, tahu gak? Astaga. Coba sebelumnya kita mau kenalan. Yes. Saya Aris Ardian namanya. Ya, kalau saya Desi Aldiana ya. Kamu dari RRI mana? Aku dari RRI Semarang. Oke, aku dari RRI Jakarta. Seneng banget kita berdua bisa ada di Banjarmasin. Yeah. Coba, saya mau nanya. Kalau saya penasaran dengan 5 hal, apapun ya. 5 hal yang identik sama Banjarmasin apa aja? Hah? Apa? Mandai. Apa? Mandai. Wandi, apa sih? Bekantan. Tua-tua keladi. Bukan. Iwak wadi. Terus okay. Apa lagi? Bekantan. Terus? Hah? Lontong. Puras. Lontong. Puras, banyak. Wow! Ya, jadi apapun itu yang identik sama Banjarmasin, yes. Ya, apapun itu yang identik sama Banjarmasin, aku tambah satu lagi, Des. Apa tuh? Bentar. Tahan. Ini mau dilanjutin nggak?
Sebentar. Ini pada nungguin siapa sih? Pada nungguin Diman, siapa? Diman, Roni, Anggis. Oke. Okay. Tapi ya, gini, ya, sebelumnya ya. Kita juga mau menyapa teman Pro 2 di seluruh Indonesia. Hai. Yeay. Jadi selain kita live di halaman RRI Banjarmasin, hari ini kita juga live di RRI Net ya. Terus juga di YouTube channelnya RRI Net Official. Dan bisa didengerin di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Okay. Jadi yang gak bisa kesini hari ini silakan suruh dengerin Pro 2. Dimanapun se-Indonesia dengerin Pro 2, dengerinnya acara ini. Betul, ya. Dan karena ini masih dalam rangka Hari Pahlawan ya, jadi kita juga mau ngajak teman-teman untuk sama-sama senang-senang bareng di Music Live Chat spesial Banjarmasin. Pahlawan adalah kamu yang berjiwa ksatria. Wow. Boleh gak sih aku minta tepuk tangannya dulu dong semuanya dong. Ini ada ini ya, apa yel-yelnya gitu ya. Coba. Ada coba. Katanya ada. 1, 2, 3. Itu lagu ciptaan siapa kalau boleh tahu? Hah? Fanbase. Oh. Apa? We Are One ya. We Are One chapter Banjarmasin. Luar biasa. Iya. Aduh seru banget. Serius seru banget. Ini adalah Music Live Chat kota keempat. Keempat. Yes, betul ya. Dan ini pertama kalinya di luar Pulau Jawa. Benar. Ya, jadi pertama waktu itu kita bikin di Malang. Yes. Kedua di Kebumen. Yes. Ketiga di Malang dan keempat di Banjarmasin. Dan kayaknya ini yang paling rame. Ralat, ketiga di Semarang. Oh iya, Semarang, ya. Mentang-mentang jadi beruntung Semarang. Sekali karena Banjarmasin adalah kota pertama di luar Pulau Jawa yang dipilih. Aduh. Tapi sebelum kita nonton penampilan dari idola-idola kalian, aku mau tanya, kalian udah pada follow Instagramnya RRI Banjarmasin belum? Udah, oke. Okay. Coba lihat. Terus coba. Pro 2 Banjarmasin udah? Udah download aplikasi RRI Digital? Kok pintar-pintar kali kalian ini? Luar biasa loh. Pintar-pintar kali. Ya, sebentar. Sebelum besok saya balik ke Semarang, kuliner apa yang harus saya cicipi? Soto Banjar. Kita udah. Mandai. Udah tadi mandai. Udah. Apalagi? Kita mau nyobain amplang. Ya, amplang. Nanti ya. Oh iya, amplang. Kerupuk ikan. Gini, soto Banjar semalam udah. Udah. Mandai udah. Udah. Tadi aku tuh makan ikan bakar serius enak banget. Makan ikan bakar di atas kapal cuy. Aduh. Perasaan lo tadi di atas kapal nyari koper, kenapa bukan, jadi makan ikan? Bukan. Tiba-tiba serius. Berubah ya. Semua ikan kan gua pesen kan. Yeah. Semua ikan gua pesen bumbunya tuh gak pelit, serius. Ini beda sama di Jawa nih. Oh beda. Bumbunya gak pelit, semua ikan gua pesen semeja full habisnya 400 ribu doang. Oh di sini berarti kulinernya murah tapi murah. Enak ya. Aduh enak luar banget. Biasa. Hah? Apa? Minta 100. Mintanya jangan sama kita. Coba angkat tangan siapa yang minta 100. Siapa yang minta 100? Nih kasih 100 ribu nih. Itu uang beneran apa uang mainan? Itu coba uang dicek. Beneran. Oh, follow dulu Aris Ardian ya, katanya. Bilang apa kalau dikasih? Kasih kak. Sama-sama cantik. Dengar-dengar katanya Aris ke Banjarmasin sekalian cari jodoh. Gitu. Timur ke barat, selatan ke utara. Aduh. Tahu aja kalau gue ngantongin 100 ribu. Besok-besok gak usah 100 ribu lagi, 500 ribu mintanya. Jangan dong, boros dong. Ya. Jadi yang spesial ya seperti yang di sana teman-teman bisa lihat. Kita punya banyak sekali guest star. Ada Roni Parulian. Yeay. Ada juga Akseisa. Anggis Devaki. Ada Sharla. Satu lagi adalah Dimansyah. Alicia Helena
juga Alicia Helena. Alicia Helena ya. Juga. Luar biasa. Kita mau lihat siapa dulu ya. Coba Diman, Diman, Diman. Sebentar kita cek dulu apakah Diman udah siap. Oh, udah ya. Ya jadi udah. Kayaknya gak usah kita yang manggil deh, mereka aja yang manggil ya. Oke, untuk kalian yang udah datang di halaman RRI Banjarmasin. Dan untuk seluruh teman Pro 2 di Indonesia. Yoeh. Kita undang 1, 2, 3. Diman, 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 Diman. Ya udah langsung aja, ini dia. Diman Show. Masya Allah, cantik-cantik semua built-in ya. Engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh. Dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku seperti dulu. Banjar say bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala.
Terima kasih teman-teman Banjar. Antusias kalian luar biasa lo, gila aku sampai nervous. Astaga. Masya Allah ini luar biasa ya. Ukti-ukti di sini. Terima kasih juga buat Pro 2 FM yang sudah mengundang aku di sini. Kasih tepuk tangan dulu dong buat teman-teman band. Nanti abis ini bakar semangat lagi buat teman-teman yang bakal tampil setelah ini. Kalian buat aku nervous tau. Sumpah. Gila, gila, keren. Banjar, keren. Kalau orang Ambon bilang alis semua keren, keren. Udah siap buat... Ini pertama kali loh aku nyanyiin... Mantra di Banjarmasin. Udah pada hafal belum teman-teman? Bantu aku nyanyi ya, biar aku gak terlalu nervous-nervous banget lah. Teman-teman kita setel-setel dikit dulu ya. Sudah siap bernyanyi bersama? Kalian udah hafal belum sih? Gimana refnya? Teman-teman, kita ulas sekali lagi ya. Ini aku belum kedengeran di sini. Oke, siap? Bantu aku ya. Oke. Kau yang kutemui seperti cerminan diri, bahkan tak kunanti kau datang memberi jawab pasti. Amatlah istimewa, tak kusangka kau yang kupunya. Sosok yang tak kuduga datang juga sederhana. Panjang. Tak butuh untuk meminta, selalu mengerti semua. Dan aku nyaman di dekatnya. Mantra memang tak kasat mata, namun denganmu jadi nyata adanya. Kan tak ku nanti kau datang memberi jawab pasti. Amatlah istimewa, tak ku sangka kau yang ku punya. Sosok yang tak kuduga datang juga selalu mengerti semua. Dan aku nyaman di dekatnya. Mantra memang tak kasar mata, namun dengan jadi nyata adanya. Bukan rayuan untuk dona dari Tuhan, namun terima kasih.
Kita selesaikan sama-sama yuk teman-teman. Mantra memang tak kasat mata, namun dengan jati nyata adanya. Terima kasih Banjarmasin. Kalian sambut yang bakal tampil setelah ini. Bakal lebih heboh lagi. Pahlawan okay. Yang tidak mudah terprovokasi sama berita hoax. Jadi perlunya kita untuk menyaring sebelum sharing. Yang peduli kepada lingkungan sekitar. Contohnya itu orang yang membuang sampah pada tempatnya. Bagi saya orang tua, karena orang tua saya sudah menafkahi dan berkorban bagi saya. Saya belum bisa membalas semua yang orang tua saya berikan kepada saya. Saya mau nitip pesan, I love you mama papa. Seperti Superman, pahlawan masa kini bagi saya yang berguna untuk orang sekitar, misalnya bergotong royong di lingkungan masyarakat. Pahlawan masa kini menurut aku itu bukan lagi tentang bagaimana perang melawan penjajah, tapi tentang bagaimana peran anak muda di zaman sekarang yang dimulai dari hal kecil tapi berdampak bagi sekitar kita. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Selanjutnya di Music Live Chat spesial Kota Banjarmasin, Alicia Helena. Dari pusat harus ada
cek. Oke. Hai semuanya. Kenalin, aku Alisha Helena. Hari ini aku bakal bawain dua lagu. Lagu yang pertama aku bawain singleku yang pertama, judulnya adalah Mungkin Ragu. Mungkin aku mau spill dikit kali ya, rough-nya, chorus-nya dulu. Biar kalian bisa sing along bareng. Boleh? Apa mungkin kamu ragu karena ku bukan yang kamu mau? Diulang lagi. Apa mungkin kamu ragu karena ku sulit pahamimu? Apa mungkin, diulang lagi, kamu ragu hingga terus sakitiku? Maaf bila aku pergi. Oke, langsung aja kali ya kita mulai. Mungkin ragu. Thank you.
Oke. Udah hafal belum nih? Jangan lupa nanti ya, dicek lagi mungkin ragu. Oke, the next song aku bakal bawain lagu apa ya? Lagu depannya R, ada yang bisa tebak? Apa? Rapuh? Iri? Bukan. Lagunya Abid, kenapa? Betul, Rayu. Aku bakal bawain lagu Rayu. Kita seru-seruan bareng ya. Oke. Bukan ku tak tersipu, bukan ku tak butuh kata-kata, tapi ku meragu, apakah wanggar cinta ini berbeda. Meskipun telah sempurna, cintamu bagai mimpi yang nyata. Ku ingin hatiku bertekuk lutut tak berdaya, terbunuh rayumu. Semuanya katakan, buatku membatu tenang, ku diam membisu jalan. Ngobrol-ngobrol dulu, tapi sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang buat para calon perwira TNI Angkatan Laut yang sekarang sedang ada di Banjarmasin. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Jadi nih ceritanya, mereka nih lagi melakukan rute pelayaran dari Surabaya ke Banjarmasin, betul ya? Dan nanti akan sampai ke Banyuwangi menggunakan KRI Dewa Ruci. Wuh, tepuk tangan dong. Eh, ngadep ke belakang dong tuh. Ganteng-ganteng loh itu loh. Ah, minta 100 mulu dari tadi, dikasih hati minta jantung nih pada ya. Oke, kita ngobrol dikit sama Alicia. Udah berapa kali ke Banjarmasin? Ini pertama kali banget.
Pertama kali banget ke Banjarmasin, pertama kali banget ke Kalimantan. Gimana rasanya di Banjarmasin, nyaman di sini? Seneng sih, sejauh ini aku seneng banget. Soalnya seneng beda banget. Ya kalau di Jakarta semua macet, di sini lancar. Terus energinya teman-teman Banjarmasin. Luar biasa. Oke, jadi tema Music Live Chat kita ini adalah Hari Pahlawan. Betul. Oh, ya. Coba. Meskipun kita tidak lahir di era perjuangan, di era pahlawan yang sebenarnya gitu ya. Tapi mungkin ada banyak hal biar kita juga bisa jadi pahlawan gitu. Betul, pahlawan hal-hal kecil aja sebenarnya yang bisa kita mulai dari diri sendiri yang berdampak buat lingkungan sekitar. Nah, ya. Coba kita mau nanya ke Alicia, contoh cara anak-anak muda ini biar bisa jadi pahlawan, contoh kecilnya apa? Kalau dari aku mungkin contoh kecilnya jangan golput kali ya nanti pas 14 Februari. Jadi kalian harus jangan lupa untuk coblos gitu. Oke. Tapi Alicia sendiri udah udah dapat kesempatan untuk memilih nanti ya? Iya. Udah lebih dari 17 tahun ya? Aku pikir masih 15 tahun. Coba udah. Yang di atas 17 tahun angkat tangan. Pertama kali. Yang di atas 17 tahun angkat tangan. Wow. Oke ya. Oke. Hah? Di bawah 17. Gak percaya. Mohon maaf gak percaya. 17 tahun. Oke, baru pertama kali nyoblos berarti nanti ya. Oh, bohong juga nih kayaknya. Duh. Jadi kayak yang tadi Alicia bilang, contoh simpel kita bisa jadi pahlawan adalah dengan menggunakan hak suara kita. Betul. Jangan golput pas nanti tanggal 14 Februari 2024. Tentukan pilihan dari sekarang. Betul. Ya, mulai riset-riset. Yes. Nanti pas tanggal 14 Februari udah gak bingung lagi. Iya. Betul. Oke, thank you Alicia. Terima kasih banyak Alicia. Sekali lagi tepuk tangan dong. Alicia Helena. Aduh, bener ya? Yes. Banjarmasin adalah kota paling gokil. Parah. Jadi nih ya teman Pro 2, tadi tuh sebelum acara dimulai kita sempat hujan yang lumayan deres ya. Yeah. Tapi ternyata semangatnya nih gak ikutan luntur ya, luar biasa. Hujan-hujanan pada lo, gak ngaruh Wir. Gak ngaruh, iya. Ini ngingetin kita di kota keberapa yang hujan ya? Kota kedua. Kebumen. Kebumen. Kebumen kota kedua juga hujan. Hujan. Gokil juga. Mm-hmm. Tapi kalian lebih gokil. Oke. Sekarang pengen lihat penampilannya siapa? Cala. Panggilannya Cala katanya ya. Emang fanbase-nya Sharla namanya apa? Sharluf. I love you. Ah, lu semua digombalin. Tadi yang itu. Sekarang yang itu. Bau apa bau? Oh. Bau tuh buaya darat katanya. Emang okay. Di sini banyak sungai kan, banyak buayanya kayaknya ya. Oke. Ya udah. Dapat satu perbendaharaan kata baru. Bau. Baum. Artinya adalah Bahasa Banjar ya. Oke, coba kalau pengen denger, pengen lihat Sharla diundang lagi kayak tadi dong. 1, 2, 3, Sharla. Ya udah langsung aja, let's give it up for Sharla. Halo semuanya. Thank you.
Terima kasih. Halo semuanya. Selamat sore Banjarmasin. Kabarnya gimana, baik? Baik. Terima kasih ya yang udah ngasih aku gift. Terima kasih banyak semuanya. Kemarin juga aku disambut. Aku boleh taruh di bawah ya? Izin ya. Bahasa Banjar. Bubuan ikam, bungas-bungas banar. Kalau ganteng apa ya? Ganteng apa ya? Gagah, gagah. Gagah-gagah bungas-bungas. Nah. Udah itu aja ya. Aku takut salah deh. Hah? Ah, terima kasih. Terima kasih banyak. Salam kenal semuanya, aku Sharla. Salam kenal ya semuanya. Nah, tadi itu adalah single pertama aku yang judulnya Rahasia. Mungkin teman-teman bisa dengerin single pertama aku sebelum single kedua aku rilis. Yeay, insya Allah bulan depan ya teman-teman. Ditunggu aja ya. Udah siap menggalau bareng sama lagu aku? Mau aku spill lagunya? Aku spill sedikit ya, boleh ya? Oke, okay. Ada yang udah tahu lagunya? Kemarin ada yang nonton di live streaming RRI, ada? Ada. Oke. Okay. Mungkin buat yang udah hafal sama lagunya boleh nyanyiin bareng sama aku ya? Tanpa ragu sekuatmu, lukai hatiku sesukamu. Mungkin dengan begitu ku akan cepat membencimu. Ku takkan pernah membalasmu sampai hati ku lakukan itu. Namun yang perlu kau tahu, ku menyesal telah mencintai dirimu. Yeay, itu dia tadi ya sedikit sedikit tentang ref lagu kedua aku. Teman-teman semuanya buat yang mungkin apa ya udah berjuang buat pasangannya tapi kayak gak dihargain. Terus dia yang awalnya itu baik tapi tiba-tiba berubah sama kalian, tiba-tiba dikasarin gitu. Ini cocok banget buat kalian ya. Ya teman-teman semuanya ya. Tapi ya jangan dirilet-riletin juga ya. Ya. Oke, okay, boleh ditunggu ya nanti bulan Desember teman-teman semuanya. Mungkin sebelum single kedua aku rilis, kalian boleh dengerin single pertama aku yang judulnya Rahasia. Oke? Okay? Udah hafal? Terima kasih loh. Oke, okay, kita lanjut ke lagu yang kedua. Kita jingkrak-jingkrak bareng, boleh teman-teman semuanya? Boleh ya? Oke, okay, karena ini lagunya adalah lagu yang... lagu jatuh cinta, oke? Okay? Begitu hebatnya sebelum ku
Syarla itu. Oh. Terima kasih. Kita tadi pagi udah ngobrol bareng di RRI Pro 2 juga. Dan bisa ditonton lewat RRI Digital ya. Ini adalah salah satu kebanggaannya Kalimantan. Betul. Amin, 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 amin. Ada satu lagi kebanggaannya Kalimantan. Ada juga. Kita undang sekarang. Iya, kita undang sekarang. Langsung aja ini dia Aksesa. Kita maju ke depan. Maju. Halo Kak Age. Hai. Sini. Hai. Kok bisa Kalimantan kok cantik-cantik kayak gini? Makanya tujuan lo bener buat cari jodoh di Kalimantan ya. Kok bisa Kalimantan banyak yang go nasional? Salah lagi. Ini baung dari sungai mana ini? Oh. Tepuk tangan buat Kalimantan boleh gak sih? Luar biasa. Wow, kaget. Iya. Oke. Jadi gini, kalau mungkin yang di rumah atau di mana aja yang belum bisa kesini, pengen nonton, kita juga bisa ada di aplikasi. Yes, RRI Digital. RRI Digital. Itu ada live chatnya di situ. Betul. Kalau mungkin ada pertanyaan buat Syarla, buat Kak Age, silakan langsung nanya aja di kolom live chatnya di aplikasi RRI Digital. Ya. Di download sekarang, udah download belum? Udah download belum? Udah. Oke, aku kasih satu kesempatan nanya ke Kak Age sama ke Dedek Syarla. Ada yang mau nanya? Satu orang boleh nanya ke Syarla, apa? Pertanyaannya kayak cowok lagi ini ngajak basa-basi ya. Udah makan belum gitu. Ya kan? Yang lebih... Iya. Sini. Oh yang nyamperin langsung Aris Ardian loh. Mau nanya apa? Apa? Sini. Apa kesan ke... Tenang.
tenang. Oh, udah ada notes-nya nih, udah ada notes-nya panjang. Oh, mau video. Oke, masukin ke TikTok ya. Apa pesan dan kesan Sarla datang ke Banjarmasin? Oke. Oke. Kencana yuk. Oke. Emang boleh. Sebentar. Satu lagi buat Kak Age, siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya buat, oh itu tuh di belakang. Di belakang. Di belakang. Di belakang boleh kasih jalan ke depan. Apa? Kasih jalan. Sini. Kasih jalan ke depan. Nanyanya gak jangan apa-apa. Ini ya, nanyanya agak, jangan rumus trigonometri ya. Agak effort gak apa-apa. Guncana. Guncana yo. Kayak pas okay. Mau nanya apa? Siapa namanya? Nadia. Lydia. Pertanyaan buat Kak Age. Pertanyaan buat Kak Age, lagunya Rahasia Tuhan itu inspirasinya dari siapa? Oh, Rahasia Tuhan inspirasinya dari siapa? Oke, silakan dijawab. Share lah dulu kali ya, tadi gimana kesan dan pesannya main ke Banjarmasin? Bahasa Banjar, waduh. Les dulu sama Kak Age ya. Gimana share? Semangat banget iya. Ya. Makannya 5 kali tadi kayaknya banyak banget. Gimana kesan dan pesannya? Buat kakaknya salam kenal dulu ya. Siapa? Halimah. Namanya Halimah. Salam kenal ya. Halifah. Salam kenal. Aku kesan pesannya sebenarnya ini bukan pertama kalinya aku datang ke Banjarmasin. Cuman udah lama banget aku gak datang tuh kayak Banjarmasin sekarang makin bersih kotanya. Wow. Terus juga kayaknya nggak ada macet ya di sini ya, benar nggak? Kalimantan tuh kayaknya jauh dari kemacetan gitu. kalian belum pernah ke Jakarta sih. Emang macet ya? Macet gak katanya. Pada dikit nggak apa-apa lah ya. Macetnya lampu merah doang juga, elah. Macetnya lampu merah. Terus jalanannya tuh menurut aku lebar gitu. Oh. Lebar, makanya kayak macetnya tuh gak terlalu macet ya kayaknya ya. Itu kayak bukan jalanan ya. Yang lebar, Sharlanya terlalu imut kayaknya ya. Jadi jalanannya berasa lebar gitu. Itu sih sama makanannya enak-enak. Karena kan aku juga dari Kalimantan kan. Hmm. Pokoknya masakan Kalimantan the best lah. The best, yeay. Luar biasa. Hah? Udah. Cuman satu pertanyaan. Cuman satu. Ya, aku jadi jawab terus ya. Oke, sekarang pertanyaan buat Aksa Isa. Lagu Rahasia Tuhan. Oh, mohon izinkan makan durian. Besok. Gua udah semalam di Gatot Subroto. Enak banget. Aduh, seru banget. Tadi siapa? Lydia. Lydia. Nadia. Nadia. Kenapa saya dengernya Lydia ya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Oh, berasa. Terima kasih buat pertanyaannya. Rahasia Tuhan itu inspirasinya sebenarnya sih dari saya yang susah dapat jodohnya. Jadi. Oh, baik. Terus baik. Saya jadi kayak apa ya, membayangkan, melihat begitu banyaknya orang yang mendapatkan jodoh itu tanpa terduga justru. Yang digadang-gadang jadi malah gak jadi. Yang gak disangka-sangka malah jadi. Gitu. Jadi itu sih sebenarnya ceritanya tentang rahasia Tuhan. Oke, emang kadang-kadang jodoh tuh manusia gak bisa. Iya. Ya, manusia bisa berencana tapi Tuhan juga yang menentukan ya. Menentukan, setuju banget. Paham ya, jawabannya udah paham ya, jawab ya. Iya, ya, guncana. Guncana. Guncana ya. Jadi buat kalian yang masih jomblo sekarang, guncana. gini mendingan buat yang masih jomblo DM ke Aris aja. Nah itu dia ya. Tuh. Ya udah, tepuk tangan buat Sharla boleh. Terima kasih Sharla. Yes. Banyak ya fansnya Sharla di sini ya. Coba, udah siap buat Aksesa belum? Ini orang Banjarmasin loh, jadi jangan mau kalah, suaranya harus lebih kencang dari yang tadi ya. Betul. Udah, siap? Okay. Ya udah, langsung aja. Ini spesial untuk Music Live Chat spesial Banjarmasin. Please welcome Aksesa. Okay. Ini lagu terbaru aku yang rilisnya di tahun 2023. Judulnya Berselang. Tentang kehilangan seseorang yang kita udah percaya bakal bisa sama-sama kita tapi ternyata mengkhianati kita. Berselang.
Belum nangis, belum nyanyi ini kita. Bentar ya. Oke, kasih tepuk tangan buat band kita hari ini dong. Ya. Bismillah. Ketika kau pergi, berlari membawa setengah hati. Haruskah begini kau mengakhiri ketika cinta sepenuh hati? Cintaku tersakiti, maukah kau berhenti? Ini dari jam berapa gerang sudah, Jar? Hah? Nah, lawas jualan. Sudah makan lah? Belum? Semangat ya, Roni belum keluar, semangat. Lagu berikutnya, ini lagu yang pertama kali saya rilis setelah saya lulus dari Indonesian Idol. Judulnya Pinjam Peluk, kalian tahu gak? Jika memang
Oh, berarti udah ada yang tahu ya. Aman ya, aman ya. Nanti ya. Aman, aman. Oke, okay, boleh. Duh, mau kebuka nih gitu. Makasih. Lambatkan sedikit arah matamu, arahkan ke hadapanku. Tak terlihatkah air mataku telah lama untuk menyerah. Boleh dong, jika memang tak perlu berbagi detikku, dan detikku sungguh terakhir ku meminta, apa bolehkah aku pinjam padamu? Menangis. Tepuk tangan dong buat Banjarmasin. Karena dirimu aku terbiasa berkawan dengan lelah. Lebih keras lagi dong. Jika memang tak perlu kau memaksa berbagi dan detikku sungguh terakhir ku meminta, apa bolehkah aku pinjam pelukanmu sebentar saja. Apa? Ku kembalikan seusai sakit ya. Jika tak perlu kau memaksa berbagi detikmu dan detikku sungguh terakhirku meminta, apa bolehkah aku Banjarmasin, terima kasih RRI Brodia. Bekantan satwa endemik asal Kalimantan terancam punah karena perburuan liar, kerusakan dan konversi habitat juga kebakaran hutan. Berawal dari keresahan ini, Amalia Rezeki yang akrab disapa Amel menyabdikan dirinya untuk menyelamatkan bekantan yang terancam punah. Perempuan yang menyandang gelar Doktor Konservasi Bekantan ini mantap mendirikan komunitas Sahabat Bekantan Indonesia. Komunitas ini didirikan saat ia masih berstatus mahasiswa jurusan biologi di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Di komunitas Sahabat Bekantan Indonesia, Amel melakukan program edukasi seperti sekolah konservasi, summer course,
internship baik lokal maupun internasional, juga volunteering. Amel juga membangun stasiun riset Bekantan untuk menunjang penelitiannya terhadap perkembangan Bekantan dan lingkungannya. Banyak penghargaan yang diperoleh Amel sebagai penyelamat Bekantan. Salah satunya penghargaan Kalpataru kategori penyelamat lingkungan di tahun 2022. Sebagai putri daerah Kalimantan Selatan, perhatiannya terhadap lingkungan menjadi apresiasi kami dalam pelestarian alam Kalimantan. Prodo FM dengan bangga mempersembahkan MLC Award 2023 kepada insan muda kreatif dan inspiratif Amalia Rezeki. Music Live Chat Special Banjarmasin. Masih. Kebalik ya, bukan kita yang nanya, mereka yang nanya loh. Tapi benar sih, Banjarmasin ternyata punya banyak pahlawan masa kini. Betul. Dan ini adalah salah satu misi kita di awal tadi. Benar. Ya, kalau yang nyimak Viti di awal tadi, kita punya misi untuk mencari sosok pahlawan masa kini dari Banjarmasin. Benar sekali, tadi juga kita udah lihat ya videonya bersama-sama, ada sosok yang luar biasa, masih muda tapi udah berjiwa kesatria. Dan kita akan memberikan MLC Award ya kepada the most inspirational people of the year, yaitu Amalia Rezeki. Dan kita akan langsung undang aja ya teman Pro 2, ini dia Amalia Rezeki. Silakan. Pendiri Sahabat Bekantan Indonesia. Halo. Halo Ibu. Ini ada Bekantannya di bawah. Tepuk tangan boleh kali, tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Kok manggilnya ibu-ibu guru ya? Iya, saya dosen kebetulan. Oh, dosen. Oh, gak bisa. Kita tetap manggilnya kakak. Iya, okay? Kakak. Manggilnya apa? Kakak. Manggilnya apa? Okay, adek. Hari ini kayak kita kuliah 3 SKS ya, kakak ya. Oke, dan langsung saja Desi Aldiana dan juga teman-teman Pro 2 di Banjarmasin dan seluruh Indonesia yang akan memberikan MLC Awards adalah Direktur Program dan Produksi LPP RRI yang akan diwakili oleh Kepala RRI Banjarmasin, Bapak Darno. Silakan Bapak Darno untuk memberikan penghargaan kepada Amalia Rezeki selaku pendiri Sahabat Bekantan Indonesia. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Bangga banget ya Des, kita ya wow, Des. Iya. Oke, silakan diterima kakak Amelia. Oh, Bekantannya susah nggak? Oh, tukeran. Oh, tukeran. Sambil di foto dulu ya, kakak Amalia dengan Bapak Darno selaku Kepala RRI Banjarmasin. Mungkin Pak Darno bisa memberikan tanggapan kepada Amelia. Cek satu. Oke, terima kasih atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, apresiasi yang luar biasa untuk Mbak Amel yang telah berkomitmen begitu istimewa buat Indonesia. Tepuk tangan buat Mbak Amel. Buat teman-teman adik-adik yang ada di Banjarmasin, saya sampaikan, jadilah seperti Amel-Amel yang berikutnya. Seperti itu. Jadi, agar adik-adik ketahui dengan Mbak Amel membuat bagaimana melestarikan Bekantan, ini ditulis oleh salah satu jurnalis RRI. Pak Aulia Rahman itu memenangkan lomba di tingkat internasional. Ya, internasional nih, bukan hanya nasional. Jadi tingkat Asia dan Pasifik, juara pertama mengalahkan Jepang, Korea, dan Vietnam. Itulah dia. Dengan Bekantan ini. Oleh karena itu kita minta teman-teman muda di Banjarmasin, jadilah pahlawan muda di bidang apapun untuk Indonesia hebat. Terima kasih Mbak Amel, apresiasi untuk terima Mbak Amel. Terima kasih banyak Pak Darno. Oke, terima kasih. Wah, aku juga Oma. Mau dong Bekantannya. Terima kasih. Oh, tukeran. Tukeran. Oke, tapi kita maju dikit.
Mungkin buat teman-teman di Banjarmasin udah pada familiar kali ya sama Bekantan atau sama sahabat Bekantan Indonesia. Kalau kita berdua yang dari luar Kalimantan mungkin masih agak-agak awam nih dengan Bekantan atau dengan sahabat Bekantan Indonesia. Mungkin Kak Amel bisa menjelaskan tentang Bekantan ya? Oke, baik. Saya mau nyapa dulu nih sama generasi muda Banjarmasin. Halo! Ya, surprise banget sebenarnya di acara RRI Pro 2 khususnya musik live chat ya. Kita dapat penghargaan, alhamdulillah terima kasih banyak juga buat RRI yang selama ini juga selalu mensupport loh menggaungkan pelestarian Bekantan. Kalau enggak mungkin banyak masyarakat yang enggak tahu tentang Bekantan. Nah, kalau berbicara Bekantan, Bekantannya tadi saya excited ketika ada yang menyebutkan khasnya atau signaturenya Banjarmasin. Langsung menyebutkan Bekantan tadi yang mana orangnya ya. Oh. Berarti nanti dapat boneka Bekantan. Wee. Ya. Nanti kontak kita ya. Dapat boneka Bekantan. Iya, nanti DM sahabat Bekantan Indonesia nanti di DM aja gitu. Nah, Bekantan ini kan maskotnya sebenarnya Provinsi Kalimantan Selatan. Hmm. Tapi jadi ikon destinasi pariwisata Kota Banjarmasin. Makanya patungnya gede banget di Kota Banjarmasin. Tapi status konservasinya sudah terancam punah. Dan kita di situ tahun 2010 lahirlah sahabat Bekantan Indonesia. Kita berharap teman-teman muda yang ada di sini juga akan menjadi generasi pejuang untuk melestarikan lingkungan gitu. Betul. Luar biasa, tepuk tangan dong buat kakak dosen kita. Mudah-mudahan tugas mulianya Kak Amel nanti bisa diteruskan juga oleh teman-teman di sini. Amin. Supaya Bekantan tidak punah. Amin. Amin. Saya pengen dong bareng-bareng nanti bikin video yuk. Nanti tanggal 28 Maret 2024 akan ada Hari Bekantan Indonesia. Kita bareng-bareng di sini bikin video. Selamatkan Bekantan dari kepunahan, bisa gitu ya. Oke. Okay. Bisa. Ada yang merecord di sini mungkin. Ada yang merecord? Ada yang merecord dari sini. Ada. Oke, ada ya. Jadi langsung aja mungkin Kak Amel bisa kasih ininya? Iya. Cue-nya? Kalau dibilang save Bekantan, langsung dibilang selamatkan Bekantan dari kepunahan, bisa. Angkat tangan okay. Gitu. Yeay. Yeay. Selamatkan bisa. Bekantan dari kepunahan, bisa. Ya, oke. Okay. Oke. Okay. Iya, mau ya, di... Ada, okay. Bekantannya nggak ada? Nggak ada Bekantannya? Terus nanti. Mana Bekantan? Di sini nggak ada Bekantan okay. Ya? Siap ya, kita hitung. Satu, dua, tiga. Saya Bekantan. Selamatkan Bekantan dari kepunahan. Bisa. Terima kasih banyak Kak Amel. Oh ngadep sini, oh kitanya ngadep sini. Sekali lagi ya, lebih kenceng sekali ya. Lagi boleh ya. Oke. Hitung. Ya. Saya Bekantan. Selamatkan Bekantan dari kepunahan. Bisa. Baiklah, pengen siapa lagi? Anggis pengen siapa katanya. Lagi? Anggis. Hey, bentar. Okay. Nggak kompak. Satu, dua, tiga. Ini kita aja udah Anggisnya gak usah ya. Anggis Lova Banjarmasin luar biasa dong. Anggis apa? Anggis Liwar Bungas Banar. Anggis Liwar artinya apa, artinya? Bungas Banar. Iya. Anggis cantik banget. Iya kalian juga. Oh bau. Salah semua lagi. Semua digombalin. Ya udahlah kita panggil aja langsung ya. Teman Pro 2 ini dia. Anggis Devaki. Selanjutnya di Music Live Chat spesial Kota Banjarmasin. Anggis Devaki. Roni Parulian.
sadarkah kita harus saling menguatkan, menjaganya bersama. Saat udara sudah tak lagi bersahabat, saat air berhenti mengalir, akankah kau bisa merasakan kebahagiaan, bukankah menyakitkan? Semua yang tahu lagu yang kita nyanyi sama-sama, let's go! Akankah kita tak membawa pesan bahwa dunia butuh kesejukan. Saat angin datang membawa harapan, akankah kita sadari saat air berhenti banyak untuk teman-teman semuanya yang udah datang jauh-jauh mungkin. Terus, apa dari mana? Banjar Tengah. Oh, jauh-jauh ya. Terus rela panas-panas di sini untuk nonton teman-teman kita semua di sini. Oh, tadi hujan. Oh, jangan sakit ya. Habis ini makan ya. Apa? 100 ada nggak ya? Apa? Bu. Anggis bunga sebanar. Artinya apa itu? Ah, jadi malu. Dan aku mau terima kasih juga sama teman-teman semuanya yang udah di sini. Dun, aku mau terima kasih juga sama RRI. Tepuk tangan dong semuanya di sini. Kok jadi soundbacknya sedih banget ya? Lanjut, lanjut. Karena ini first time aku ke Kalimantan dan langsung bertemu sama teman-teman yang sangat luar biasa ini. Emang boleh? Emang boleh? Pinjam dulu 100 dong. Pokoknya aku sangat senang banget bisa ada di sini.
Dan pertama kalinya aku ke Banjarmasin kayak left kesan yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dong untuk teman-teman semuanya. Karena energi-energi kalian di sini aku sangat senang banget sih. Ready untuk lagu kedua? Lagu apa tuh? Kok kalian ngatain sih? Bodoh kamu bodoh gitu ya? Emang boleh sebodoh itu? Anggis aku bodoh karena nangisin cowok bodoh. Gini loh guys, jangan terlalu bodoh lah ya. Karena kalau udah diselingkuhin, kalau udah disakitin, kalau udah di PHP-in, apalagi di ghosting gitu ya. Gak usah lah sama dia lagi, tinggalin aja. Kayak ngapain sih kalian bodoh gitu untuk mau sama dia. Terus kesabaran kalian tuh sayang lagi. Kalian sia-siakan itu dengan apa ya, bertahan sama dia tuh kayak gak worth it banget gitu loh. Kalian tuh lebih dari itu gitu. You guys are worth it, you know? Bener kan? Bener dong, jadi kayak ngapain stuck sama satu cowok yang gak pernah menghargain kalian gitu. Kenapa ya aku emosi banget ya? Aduh, apa? Relate? Iya dulu sih, aku relate. Jadi siap untuk lagu bodoh? Emang udah hafal? Masa sih? Kalau gak yang hafal kita baca teks aja gak apa-apa kok, oke? Kalau yang belum pernah dengar lagunya, kita dengar di sini terus nanti stream lagi ya. Terus jangan lupa request di Radio RRI, oke? Oke. Oke, ready untuk bodoh? Ini dia, bodoh. Buta mataku mati, ibu udah hafal. Mati rasaku bila aku terlalu cinta. Ku lupakan semua rasa curiga kesalahanmu yang selama ini kau buat. Lama apa? Semua lama, lama ku bertahan denganmu yang hampir selalu mencintaku bertahan denganmu. Kaku itu. Semuanya siap nyanyi-nyanyi bareng? Terlanjur sayang padamu, ku beri semua untukmu, tapi tak pernah kau menghargai itu. Sabarku terlalu besar padamu, tak usah ku sebutkan satu persatu kesalahan. Bodohnya apa? Bodohnya kata mereka, say! Ku sudah cukup terluka berada di sampingmu. Wah, keren macam masin! Woo! Lama, lama ku bertahan dengan hampir selalu melukaiku dan ku bertahan dengan lukaku itu. Sama! Sungguh tak mampu aku bertahan terus selamanya denganmu. Ku tak sanggup.
Seneng banget karena kayak apa yang aku bikin karya itu nyampe di kalian gitu loh. Terima kasih banyak ya udah hafalin lagu bodoh, terima kasih banyak udah mau mendengarkan. Karena ini semua berkat kalian, terima kasih banyak. Kenapa? Nanti kita kesini lagi ketemu-ketemu bareng ya. Untuk Mbak yang nangis, jangan nangis ya. Emang cinta itu kayak gitu dong, emang kayak gitu cinta. Semoga lagu bodoh bisa ngewakilin perasaan kamu, oke? Okay? Apa? Vote bar, gimana? Nanti ya. Oke, okay, sebelum itu, tadi kan kita udah ngegalau-ngegalau bareng ya. Hah? Aku gak sedih. Sekarang aku mau mau manggil teman spesial aku sih. Siapakah itu? Siapakah itu? Jadi ini adalah teman aku sekamar aku yang di Idol kita sempat duet bareng di situ. Nah sekarang aku memanggil dia untuk nyanyi bareng sama aku di sini. Untuk kita apa ya nge-rewind kalau kita tuh pernah duet di Idol dan aku mau ngasih energi itu di sini gitu. Ini dia Syara. Boleh nyanyi bareng semuanya ya teman-teman. Let's go. Anggis. Tiada berbeda apa yang ku rasakan. Tajam menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami, sekian merasa telah menyakiti. Kita selalu perasa. Kuat dong semua. Setiap katamu cerminan hatimu, jadikan berarti. Jangan sia-siakan benci. Milikku.
Charlotte. Yeay, tepuk tangan dong buat duet maut tahun ini. Eh, tepuk tangan boleh kali. Bingung ya, kita di mana ya? Coba ada belakang semuanya, coba ada belakang. Oh, foto dulu. Foto dulu katanya di sana. Oh, foto dulu. Kita agak-agak dicuekin kak kayaknya nih. Aduh. Ini tadi bagian dari iniku, bagian dari ini sudah potong. Bagian dari kainnya Anggis katanya. Oke. Iya, dan untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia, kita masih di Music Live Chat Special Banjarmasin. Kita udah barengan siapa nih? Tadi ada duet maut Anggis sama Sharla. Ini duet maut siapa nih? Aca dan Ocha. Aca dan Ocha. Aca dan Ocha, ini lagunya gitu ya. Iya, dan ini emang gokil sih. Hai gila. Semua. Untuk Music Live Chat kali ini benar-benar kalian luar biasa. Ya, boleh-boleh nengok ke sini, boleh-boleh nengok. Oke, tengok ke Wall of Fame ya. Hai. Udah pada foto-foto di sini belum tadi? Eh, udah belum. Pada foto-foto di sini belum kalian? Belum, nanti ya. Ya udah abis ini foto-foto ya. Kita udah bareng sama dua fans beratnya, Roni Parlian. Ada Aca dan Ocha ya. Jadi kenapa kalian berdua suka banget sama Roni? Harus banget dijelasin ya. Oh, gimana ya aku jawabnya ya? Kok ngeblank ya? Suka karena kepribadian dia ya mungkin. Karena suaranya ya. Suaranya. Oh, seksi berat. Sebentar. Katanya. Aduh. Tadi dijawab karena kepribadiannya. Iya. Emang kepribadian Roni kayak gimana? Nanti deh lihat sendiri. Dia punya karisma yang kayak... Gimana? Ger banget katanya. Kalian tinggal di Banjarmasin atau dari mana? Dari Palangkaraya. Oh, Palangkaraya. Berapa jam dari Palangkaraya ke sini? 4 jam setengah. Wow. Serius? Luar biasa loh, ini dari Banjarmasin. Effort harus banget effort buat ketemu sama Roni. Jadi 4,5 jam dari Palangkaraya. Dari Palangkaraya ke Banjarmasin cuman untuk nonton Roni. Keren gak tuh? Thank you loh. Udah hafal ya? Belum lagunya Roni kalian? Mau bagian apa? Bagian berapa? Setiap hari dengerin. Hai. Coba ya, nyanyiin reference lagunya Roni. 1, 2, 3. Bilang pada mereka kita ini pantas tuh bersama. Dan yakinkan mereka bahwa kau bahagia denganku. Ku kan tunjukkan pada dunia cinta. Yeay, yaudah langsung aja please welcome Roni Parlian. Kau lewat, aku sedang mainkan gitar. Sebuah lagu yang ku nyanyikan tentang dirimu. Seperti kemarin, kamu hanya lemparkan senyum. Lalu pergi begitu saja, bagai pesawat tempur. Hey kau yang manis, hingga lara ikut bernyanyi. Sebentar saja nona, sebentar saja, hanya sebentar. Yo! Rayuan mautku tak membuatmu jadi galak. Bagi seorang diplomat dulu engkau mengelak. Say! Kalau saja aku bukanlah pengganggu, sudah ku pacari. Tidak.
kau menangis. Lompat, penguasa, penguasa. Beri hamba uang, beri hamba uang. Lebih keras lagi semua, say. Kita buat siang hari ini siang yang sangat asik. Setuju? Siapa yang setuju? Saut, oh hey! Mana tepuk tangannya? Kita kobarkan semangat lagi. Aku pengen ngetes kalian semua yang ada di sini. Aku sedang mainkan gitar. Oh yeah, sebuah lagu yang ku nyanyikan tentang dirimu. Seperti kemarin kamu hanya lemparkan senyum, lalu pergi begitu saja bagai pesawat tempur. Kalau saja aku bukanlah penganggur, sudah ku pacari kau. Bilang saja iya, jangan bilang tidak. Ia lebih baik dari kara pemenangi. Suara dia, berilah hambamu uang, beri hamba uang, oh, beri hamba uang. Hai hai, halo halo hai, selamat sore teman-teman semuanya Banjarmasin, boleh tepuk tangan buat kalian semua, yes, terima kasih, apa? Hah? Apa sih? Ini ada pantun. Iwak sepat, iwak papuyu. Roni, I love you. Pokoknya teman-teman kita buat sore hari ini sore yang sangat spontan. Spontan. Uhuy. Yeah. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Oke, untuk lagu berikutnya ini bukan salah satu. Ini adalah single pertama aku. Yang sempat kemarin puji Tuhan trending. Terima kasih teman-teman semua yang udah support, yang udah membantu lagu Mengapa ini menjadi trending 1 di YouTube dan trending 3 di YouTube Music, ya. Benar ya? Apa ini? Ah? Ini bunga apa? Apa ini? Oh. Thank you. Oke. Okay.
langsung aja teman-teman. Yang tahu lagunya, yang udah denger streamingannya, yang mungkin udah lihat MV-nya di sini, udah ada yang lihat MV-nya? Ya? Walaupun plot twist ternyata saya sebagai pelakor ya. Tapi seru kan? Oke. Okay. Oh ya. Ya nanti. Oke, okay. Sebelum aku membawakan lagu ini, lagu Mengapa ini, ada ritual. Biasanya ini ritual di setiap penampilanku di setiap kota. Ada pengibaran bendera. Asik. Hey. Tapi teman-teman jangan kalian kibarin bendera ini pas lagi ada slang tampil. Ya. Jangan. Kita pasti kalah. Hey, apa ini? Sorry. Oke. Bang, bikin pengibaran. Dig. Hitung ya, 1, 2, 3 gitu ya. Bentar. Siap. Hitung, 1 gitu. Oke. Gelap nanti kalau pakai kacamata. Oke. Okay. Langsung aja ini dia untuk teman-teman semuanya. Dan bapak ibu. Yang ada di sebelah sana, halo, selamat malam. Oh iya, selamat sore. Waduh. Ini di Jakarta udah malam gak sih? Belum ya? Ya mohon maaf lah ya. Ini dia mengapa untuk kita semuanya. Cara yang ku lakukan agar kamu tetap bahagia dengan diriku, walaupun sederhana yang ku punya. Ku tahu memang cinta kita tadi restui, namun ku sedang berjuang untuk tunjukkan bahwa ku pantas untukmu. Say! Kata menyerah, saya minta yang paling keras. 1, 2, 1, 2, 3. Sepelekan aku dianggap kecil, tapi tak apa-apa. Oh,
pada mereka. Dan yakinkan mereka bahwa kau bahagia denganku. Bukan tujukan pada dunia. Cinta ku mampu bahagia bersamamu. Udah puas belum? Fotoin dong, fotoin. Ada yang nawarin tisu. Oh, terima kasih. Oh. Aduh. Aduh, pelan-pelan. Iya, tenang. Bentar. Sabar. Kalau moodnya Roni bagus, nambah satu lagu. Bilang dulu baik-baik, Roni satu lagu lagi dong. Gitu. Ih, nurut aja. Satu lagu lagi. Pinjam dulu 100. Sebentar. Kita mau kasih pengumuman dulu. Yes. Yang jelas thank you banget kalian semua udah datang ke sini. Kalian luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat semua yang ada di sini. Terus juga teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, thank you banget udah ngeliat, udah nonton acara kita kali ini. Betul, jangan lupa untuk follow Instagramnya @pro2banjarmasin dan juga @rri_official. Pengumuman pemenang untuk video challenge ya, besok di media sosial @rri_official. Jadi pantengin terus. Jangan lupa sekali lagi masih dalam memperingati Hari Pahlawan ya. Kita semua harus jadi pahlawan karena kita adalah pahlawan yang berjiwa satria. Yeay. Kita udah boleh pamit belum? Kitanya boleh, Roninya belum. Oh, iya. Gitu ya. Sembarangan. tadi aja belum ada Roni gua ditepuk tanganin. Udah ada Roni, gue disia-sia. Mereka sukanya yang muda. Apa? Apa tuh? Bulan. Jadi ada satu lagu yang pernah kita bukan buat, sebenarnya lagunya udah ada. Hanya kita modif lagi lah. Gitu. Ya. Judulnya Bulan. Oh, Bulan. Gini, lagunya gini. Gimana? Bang minta di A dong, asik. Oh di A. Minta di A dong. Bulan, di mana-mana ada bulan. Rumah sakit. Di rumah sakit ada bulan. Apa-apa? Sekali lagi. Bulan, di mana-mana ada bulan. Di sekolah. Di sekolah pun ada bulan. Oba. Lagi. Say. Bulan. Dimana-mana ada bulan. Di perempuan. Bulan. Hey. Nah ini yang terakhir untuk teman-teman. Mungkin ada yang baru nikah. Yang baru... Ada yang baru merit. Kamu mana cowoknya? Oh, ada cincinnya. Ini. Jadi lagu Bulan ada buat kamu juga. Ya. Bulan di mana-mana ada bulan. Di pengantin baru ada bulan. Apa? Bulan. Sedap. Itu sedap. Music live chat kota berikutnya. Thank you ya semuanya ya. Wow. Oke, saya Aris Ardian pamit. Aku Desi Aldiana dan langsung aja. Sekali lagi demikian Music live chat spesial Banjarmasin. Roni Parulia. Yes.
kalian. Yay. Saya pengen semuanya di sini kita lebih asik lagi, siap? Karena we are one, aku pengen ngucapkan terima kasih. Karena apa? Karena separuh nafasku ada di kalian semuanya. Say, lompat semuanya. Sigap. Bersama dirimu, saat kau tinggalkan ku, salahkah ku, salahkah aku, bila ku bukanlah seperti aku yang dahulu. Ada makna tergali dari sini, dari pertikaian yang terjadi. Hey. Kau tinggalkan aku. Apa? Keras lagi, say say say.
padaku. Kau dewiku, oh yes, diriku, bila kau tinggalkan aku, kau dewiku, oh yes, kembalilah pada sudah hadir sore hari ini. Sampai berjumpa kembali di Banjarmasin. Hati-hati di jalan pulang. Thank you. Hey. Thank you. Dadah. Kamu baru saja ikuti Music Live Chat spesial Kota Banjarmasin. Sampai jumpa di kota berikutnya.